kesannya gitu. Jadi saya niat bikin SKB itu. Artinya kabur yang gimana itu? Iya, jadi kan ada nih yang arisan, terus dia udah dapat kabur gitu. Arisan itu berapa orang semuanya? Semuanya kurang lebih ada 30 grup. Berapa orang, Mbak, yang sudah SKB ini? 10 orang ya, yang sudah SKB. Dan ya, rata-rata setornya 1 juta apa 2 juta? Rata-rata 1 juta. 1 juta ya. Tersangka ini melaksanakan kumpulan ya, kumpulan SKB, arisan online. Arisan online yang bersangkutan menghimpun dana dari masyarakat ataupun dari rekan-rekannya, selanjutnya pada saat pencairan tidak bisa mencairkan. Itu berapa nasabah yang terkumpul itu? Saat ini yang sudah melaporkan ada 4 orang, kerugiannya 100 juta. 100 juta? Ya. Seluruhnya itu nih? Ya, seluruhnya 100 juta. Empat orang ini, tapi tidak menutup kemungkinan sebentar lagi akan ada yang lapor lagi. Sudah berapa lama melakukan? Tadi yang saya sampaikan tadi tanggal 7 Oktober 2019. Berarti sudah 3 bulan.